Hai, assalamualaikum guys. Nah, barusan kan kita ngelihat di tangan saya itu ada capung. Nah, ini nih salah satu makanan dari burung-burung yang ada di apiari sih sebenarnya. Seperti makanan burung kirik-kirik, cirik-cirik, sigunting, kekep babi. Nah, kan belum tahu nih jenisnya jenis apa. Tapi yang saya tahu, capung ini adalah capung hutan. Jadi di hutan itu suka ada capung-capung yang seperti ini warnanya. Nah, saya mau baca ini. Jadi capung ini adalah jenis Neothermis triminata. Jadi capung ini spesies dari famili Libulidae. Nah, capung ini ditemukan di daerah perkotaan. Oh, ada di kota ternyata guys. Tapi saya menemukannya di hutan. Tersebar luas di semenanjung Malaysia, Jepang, hingga ke Nusa Tenggara, bahkan di Indonesia. Tapi yang mau saya bahas kali ini tidak ada hubungannya dengan capung ini. Melainkan nanti saya akan membahas burung-burung yang hidup di tanah atau di bawah. Jadi kita akan cari burung apa aja yang ada di bawah. Itu mau di air atau di tanah. Pokoknya nanti kita mau cari burung-burung yang ada di bawah. Jadi si capung ini mau saya lepaskan. Nih, kalau ada yang tak mau tahu kira-kira capung ini bakal selamat atau enggak. Jadi taruh ya di kolom komentar. Capung ini bakal selamat enggak kalau kita rilis di sini? 1, 2, 3. Tiga. Tuh, nemplok di situ tuh. Nah, capungnya udah nemplok di situ. Oke, kalau burung-burung yang di bawah nih di apiari, biasanya tersebarnya entah di bagian samping-samping air atau gimana nih, Pak Tio? Nah, kita sambil jalan ya. Jadi burung-burung bawah yang ada di dalam apiari ini tuh tersebar luas semuanya ada di bawah nih. Kita mulai dari sebelah sini. Nih, di sebelah sini kita bisa ngelihat. Ayo maju sedikit ke sini. Ini yang saya lihat nih di sini berkelebat sampai nanti kita bakalan dapat stock shot yang bagus. Itu adalah burung puyuh tarun-tarun. Nah, itu baru satu ya kita ketemu. Jadi setiap kali kita menemukan burung yang ada di bawah bakal kita bahas. Kalaupun kita di sini melihat ada burung yang di bawah, ini bukan burung bawah kecuali di sampingnya nih. Nah, ini adalah merak Malaysia. Nah, ini salah satu burung bawah yang ada di apiari dan tinggalnya di daerah sini. Kita maju lagi ke sebelah sana. Kita bakal menemukan burung bawah apa lagi. Nah, ini merak Malaysia ini udah pernah bertelur tapi tidak lanjut bertelur. Oke. Sebentar. Di sebelah sini juga ada burung bawah. Burung bawah yang kurang kelihatan, ada dua nih ternyata. Nah, ini dia guys. Nah, ini dia adalah burung paok pancawarna nih. Nah, oke. Terus ada lagi nih di sebelah sini. Di dalam sini tuh ada burung di sebelah sini guys. Ini di dalam semak-semak nih. Di sini tuh ada burung puyuh gemak. Tapi sebentar, saya mau ngasih tahu sedikit. Saya punya banyak gambar mengenai burung puyuh gemak itu, mereka suka nyari makan di sini. Jadi saya pernah beberapa kali bikin stock shot, jadi dia itu nyari makannya di daerah sini. Itu sangat jarang sekali karena puyuh gemak itu sebetulnya puyuh-puyuh yang sangat agresif dan liar. Kita jarang bisa menemukannya di alam liar kecuali dengan geretakan. Tapi alhamdulillah di sini
kita bisa ngelihat puyuh gemak jalan-jalan nyari makan di area sebelah sini. Yuk kita jalan lagi ke sebelah sana, mudah-mudahan kita menemukan burung bawah lagi. Sebelah sini, nah di sini kita bisa ngelihat ada banyak burung. Nah, di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini banyak banget nih burung-burung bawah. Ini termasuk burung bawah meskipun mereka berada di air dan batu. Ini termasuk burung bawah. Burung-burung yang ada di bawah. Ini di aviari ini memang burung-burung ini cukup apa? Bukan mendominasi sih. Jumlah pakan yang mereka makan itu cukup banyak. Nah, jadi burung-burung ini tuh adalah yang dari batu sini nih, kita bisa melihat ini adalah trulek topeng, dua indukan dan tiga anakannya udah sebesar ini, guys. Nah, terus kita ke sebelah sini sedikit, kita bisa melihat ada burung gagang bayam ya. Dan burung gagang bayam ini biasanya dia mencari makan keong-keong kecil yang ada di perairan ini. Dia nyari makannya keong-keong kecil. Nah, terus kita ke sebelah sana lagi. Ada burung gagang, masih ada burung gagang bayam. Sebenarnya ada burung bawah yang jarang sekali terlihat sebenarnya di sini tuh. Jadi dia jarang menampakkan diri ketika banyak orang. Jadi mungkin nanti, oke, gak apa-apa ikut ya. Ini adalah burung silangan dari merpati sama burung puter. Namanya sidirot. Di sini tuh ada banyak burung bawah. Nanti kalaupun kita tidak menemukannya secara langsung, saya akan ngasih gambarnya dan penjelasannya. Ada yang menarik di sini sebenarnya. Ini termasuk burung bawah atau bukan ya, guys? Wah, mana barusan? Wah, terbang dia. Kelihatan nggak dari tadi? Iya. Barusan itu adalah anis merah. Dia lagi mandi di sebelah sini. Itu bisa disebutkan burung bawah atau tidak? Oh, tidak. Jadi dia itu sebenarnya sering di tanah, sering di bawah, tapi dia itu lebih menyukai tempat-tempat yang di tengah. Jadi itu termasuk burung tengah. Dan nanti kita akan membahas secara khusus burung tengah juga di episode lain. Tapi keunikan dari burung bawah itu apa sih biasanya, Kang? Keunikan mungkin lebih unik dan keunikannya mungkin apa ya? Mungkin kegunaan ya, lebih ke ininya ya. Kalau unik sih unik, semua burung juga unik. Tapi mereka lebih berguna sih kalau burung bawah itu lebih guna, yaitu dia mencari cacing dan serangga-serangga yang ada di tanah. Jadi dia itu berfungsi untuk apa? Kayak nyakar gitu, nyari-nyari cacing di bawah, terus serangga-serangga di bawah itu mengendalikan ekosistem yang ada di tanah tersebut gitu. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Oke, nah di sini ada nih. Nah, di sini ya, sebentar. Di sini tuh ada burung kaki teratai, guys. Nah, ini dia. Ini cukup unik kaki teratai ini. Jadi ini tuh termasuk burung bawah juga dan termasuk juga burung air. Nah, kaki teratai ini kebiasaannya memang tinggal di rawa-rawa seperti ini ya. Jadi mereka menyukai tempat yang basah dan lembab. Dan mereka mencari makan tidak jauh beda kayak burung gagang bayam ya. Jadi mencari makan yaitu siput-siput air. Nah, siput-siput air yang ada di kolam aviari ini banyak. Ada sebetulnya burung yang sering main di sini, tapi tidak dalam aktivitas banyak orang, gitu guys. Oke, saya jelasin di sini. Ini masih kerabatnya dari burung-burung air ini. Jadi di tempat ini tuh sering ada burung mandar batu ya. Nah, mandar batu ini kebiasaannya berada di area sebelah sini, dia mandi atau mencari makan. Terus ada lagi teman dari apa, kerabat dari mandar batu, yaitu mandar biru. Dia juga sering ada di sini. Dia berkeliaran di sini, tapi dia tidak berkeliaran ketika aktivitas manusia di sini cukup padat. Jadi dia itu
akan muncul ketika tidak ada manusia, ya kecuali 1-2 orang, dan itu pun harus diam, dan mengambil gambarnya harus dari jarak yang cukup jauh. Oke, kita jalan lagi ke sebelah sana. Kita cari burung-burung bawah lain. Mudah-mudahan ketemu, karena masih ada yang belum kita bahas, burung bawah di sini. Biasanya dia muncul di daerah hutan perdu nih. Mudah-mudahan ketemu secara langsung. Nah, di sana pun, nah di sebelah sini nih, di sebelah sini guys, ada 2 ekor, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu-satu kita bahas ya, nanti gambarnya kita perjelas. Nah, di sini ada puyuh gonggong. Sepasang puyuh gonggong, terus 1 ekor tarun-tarun, puyuh tarun-tarun, terus 1 ekor puyuh snowflake, dan 1 ekor puyuh sengayan. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia berkumpul di sini nih, semuanya nih. Ini tuh adalah jenis-jenis burung bawah ya. Nah, ini satu pemandangan yang cukup unik di sini. Jadi kita bisa melihat gerombolan puyuh ini berkumpul. Kecuali tadi puyuh gemak, dia terpisah di sebelah sana ya. Puyuh gemaknya terpisah. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu suara dari puyuh gonggong yang memang di sini tuh sangat menggema, menggelegar. Kebetulan kali ini dia tidak lagi pengen gacor mungkin, tapi saya punya tayangannya, yaitu suara burung puyuh gonggong nih, dia nih suaranya. Kita udah mendengar suara puyuh gonggong tadi. Sebenarnya ada yang penasaran nggak dengan suara puyuh sengayan? Mungkin kita akan kasih backsoundnya nih, suara burung puyuh sengayan. Nah, terus, maaf, ada lagi nih, burung apa ayam nih yang ada di bawah ini? Oke, nah itu ayam hutan, ayam hutan itu guys, ayam hutan nih, tuh ayam hutan itu tuh. Nah, kita ngejelasin ayam hutan, nah itu ayam hutan betina. Jadi waktu itu saya pernah bawa ayam ke sini, terus dilarang katanya sama Mang Ukat, jangan katanya takut merusak tanaman. Nah, terus saya pantau, saya taruh dulu di luar apiari, ternyata ada kecelakaan sedikit. Jadi jantannya itu waktu itu bertengger di pohon, terus tiba-tiba malam hari dia terbang entah kemana dan tinggal tersisa betinanya, dan saya masuk ke dalam apiari. Nah, kebiasaannya itu si ayam hutan itu, dia main di hutan perdu ini, dia nyakar nyari makanan di area hutan perdu ini di bawah. Nah, barusan kita mendengar nih, ada lagi mungkin yang terlewat nih. Jadi kemarin kita waktu ngelihat solo camping, jadi Airpan waktu itu solo camping. Nah, terus kemudian kita mencari waktu itu malam-malam penampakan burung ruak-ruak ini, dan ternyata tidak ditemukan. Dan ini baru kita tuh baru mendengar suara-suaranya aja. Jadi buat teman-teman yang penasaran suara burung yang menggema ada di sebelah sana, ada di sebelah sini, itu sebenarnya adalah burung ruak-ruak. Dan ini dia nih penampilannya seperti ini nih guys. Thank you.
Guys, setuju nggak kalau gue bikin The Hakim's Music? Jadi semua klip yang sudah ada ataupun yang bakal dibikin, semuanya dikumpulin di channel itu. Kalau setuju, subscribe ya. Link ada di pin komen dan juga deskripsi. Thank you guys. Nah seperti itu ya, seperti itu tuh burung ruak-ruak tuh seperti itu. Jadi dia gacor, sangat kenceng sekali. Nah itu salah satunya termasuk dari burung bawah. Nah guys, barusan kan kita udah ngeliat tuh burung ruak-ruak ya, udah ngeliat. Nah jadi sebenarnya burung-burung bawah itu tidak selalu di bawah juga sebenarnya. Jadi mereka membutuhkan tempat yang tinggi. Salah satunya adalah burung ruak-ruak tadi. Ruak-ruak itu dia itu burung bawah, tapi dia sering sekali ada di atas pepohonan. Terus kembali ke mandar batu, dia sering ada di pepohonan. Ini dia gambarnya. Terus ada juga burung mandar biru, dia itu burung bawah, tapi dia itu sering juga ada di atas, di pepohonan juga, bertengger. Nah ini dia. Nah terus ada lagi burung puyuh yang tadi itu. Puyuh-puyuh yang kita lihat tadi itu sebenarnya kalau siang hari mereka itu tidak pernah ke atas, mereka itu di bawah. Tapi ketika malam hari, ketika mereka membutuhkan istirahat dan tidur, mereka akan bertengger di atas pohon dan mereka akan tidur di atas pohon. Terus kita tadi di depan situ ada burung pancawarna, pauk pancawarna. Setiap hari mereka ada di bawah, tapi kadang-kadang mereka ada di atas dan tidurnya pun ada di atas. Nah itu tadi burung-burung yang ada di bawah yang udah kita jelaskan, ini semuanya yang ada di aviari ini. Dan mungkin buat teman-teman nih yang tahu burung bawah burung apa aja, boleh taruh di kolom komentar sini ya. Dan teman-teman bisa ngasih referensi juga burung-burung apa saja yang mesti saya bahas dan kita jelaskan di episode berikutnya. Oke, terima kasih udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan jadi bahan edukasi dan pelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. We'll be right back.